Assalamualaikum, halo, jumpa lagi dengan Dadan di channelnya Gaya Phone. Nah, kalau kemarin Gaya Phone sudah unbox iMo Watch Phone Z5. Nah, kali ini Gaya Phone mau share keseruan launching iMo Watch Phone Z5. Ini dia videonya. Nah, ini adalah venue press conference iMo Z5. Di sini juga ada ya beberapa KOL anak kecil, sangat seru sekali. Nah, di sini juga dibahas target pasar dari iMo Watch Phone dan kenapa iMo tetap konsisten membuat Watch Phone untuk anak-anak. Sejak tahun 2013, iMo mulai memikirkan bagaimana menerapkan teknologi inovatif ke dunia anak-anak. Tim iMo menggunakan waktu 2 tahun penuh untuk mewujudkan kombinasi yang sempurna antara accurate locating, kualitas panggilan jernih, dan pengalaman pemakaian yang nyaman. Pada tahun 2015, iMo mempelopori peluncuran produk Watch Phone yang memenuhi kebutuhan komunikasi dan keamanan setiap keluarga. Di Tiongkok, sebagian besar keluarga hanya memiliki seorang anak. Oleh karena itu, orang tua memiliki persyaratan yang sangat ketat ketika memilih produk anak-anak. iMo memilih pasokan dan bahan baku terbaik dunia. Telah melalui lebih dari 160 macam pengujian kualitas. iMo beri ketenangan lebih pada setiap orang tua saat menjaga buah hatinya. iMo Watch Phone membawakan perubahan dan revolusi signifikan terhadap masa kecil anak-anak. Di mana perubahan signifikan yang dibawakan adalah komunikasi dan keamanan terhadap anak-anak. iMo selain membawa keamanan dan komunikasi, juga membawakan kemudahan, kegampangan, dan efisiensi terhadap orang tua dan keluarganya. Komunikasi dan keamanan akan menjadi fokus utama dari iMo Watch Phone, baik dari masa lalu, sekarang, dan di masa depan. Dari desain yang trendy, kita bisa lihat lagi apa saja fitur-fitur yang dia bawa untuk menjadi revolusi di industri ini. Dari sisi platform, kita harus tahu bahwa pasti ada dua hal yang paling penting, yaitu voice chat dan voice call. Namun, itu hanya mendasar. iMo Watch Phone Z5 membawa level ini ke lebih tinggi lagi, yaitu dengan high definition video call. Lalu, kita coba lagi berikutnya, yaitu fungsi video call. Salah satu yang paling pioner untuk semua watch phone di dunia ini. Jadi kalau teman-teman bisa lihat sekarang, halo, Nicole. Halo. Nicole lagi di mana? Nicole berada di Grand Marketing iMo. Oke, Nicole, boleh kasih lihat nggak ke Koko? Ada siapa aja sih di sana? Selain dari apa yang kita bisa lihat dari handphone saya ataupun call, kita juga bisa lihat pemosisian dan pergerakan Nicole. Untuk ini, saya matikan teleponnya dulu. Aku mau tanya sama Mbak Titi dulu nih, apalagi terutama sebagai seorang ibu. Sama-sama ibu nih, penting banget kan yang namanya untuk berkomunikasi dengan putra-putra kita gitu. Pasti. Sebagai seorang ibu, Mbak Titi sendiri seberapa penting sih komunikasi terutama bersama putra-putra di rumah? Sangat-sangat penting karena yang namanya anak itu permata hati ya. Betul. Jadi memang segala-galanya kita lakukan yang maksimal banget untuk anak. Terutama komunikasi harus jelas supaya kita sebagai orang tua lebih tenang dan nyaman. Apalagi dengan kegiatan yang begitu banyak ya. Iya benar, apalagi Juna nih dan Kai anaknya aktif banget. Jadi dia ada kegiatan banyak sekali ya. Ada taekwondo, ada berenang, ada banyak sekali aktivitas. Jadi komunikasi memang nomor satu gitu. Komunikasi nomor satu. Jadi supaya kita juga bisa memantau Juna dan juga Kai kapanpun dan setiap saat ya kan. Betul. Nah, tadi itu seberapa penting, itulah dia kepentingnya komunikasi terhadap Mbak Titi dan juga Mas Tian. Nah, setelah di venue tadi, Gaya Phone langsung ke tempat exhibition di mana display
IMO Watch Fund Z5 ini langsung diperkenalkan di publik. Oh ya, di sini juga ada beberapa penampilan KOL-KOL, influencer, dan artis idola cilik. Berikut cuplikannya. Nah, saat ini Gaya Fund lagi ada di atas venue-nya, tempat exhibition ya. Baik. Tempat exhibition-nya IMO ya, terutama untuk Bapak Ibu semuanya Watch Fund yang Z5. Sudah punya anak katanya kan. Tuh, kalian bisa cek sendiri. Yang hadir banyak banget. Cinta sama keponakannya penting juga. Nah, di bawah ini ada Titi Kamal sama Christian Sugiono sebagai CEO IMO Watch Fund. Penting, wajib stop di sini dulu. Kita ngobrol-ngobrol. Bolehkah kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk adik-adik IMO kita dan juga CEO kita. Nah, IMO Watch Fund Z5 ini ada dua warna ya. Yang pertama biru sama hijau, lalu pink sama biru. Di sini ada beberapa komentar tentang IMO Watch Fund Z5 dari teman-teman yang sudah hadir di sana. Berikut cuplikannya. Oh, yang paling gede di Watch Fund Z5. Nah, kalau menurut saya sih itu fitur untuk video call sama anak ya. Dan gede-nya kenapa? Karena video call-nya ini nggak pakai aplikasi-aplikasi yang pada umumnya. Karena aplikasi pada umumnya itu kan kayak distraksi kan. Tapi kontak atau komunikasi dengan anak di Z5 ini pakai aplikasi khusus yang memang cuma dibuat untuk Watch Fund tersebut. Jadi anak kita aman gitu dari yang namanya distraksi sosmed dan yang lainnya. Benar-benar kontak mereka itu aman cuma sama kita sebagai orang tua doang. Ini yang paling keren sih yang pertama. Oh, kalau ini dia waterproof. Kalau jam yang lain kan waterproofnya itu dia nggak bisa ke pantai. Nah, kalau ini dia bisa ke tahanan. Mungkin di kamera sih Mas. Ah, di kameranya karena kan kita ya. Kalau jadi teknologi di Watch Phone ini benar-benar yang kita pakai kenapa? Ngecek kelas anaknya aja mungkin kurang pas ya, kurang aman GPS, ya, location base, kalau mungkin kita bisa orang detect, buat kita bisa tahu posisinya tahu keadaan anaknya gimana kondisinya sangat tinggi sekali. Jadi lebih tenang ya kalau lihat langsung. Lebih tenang kan. Tadi udah dibahas lah. Yang paling kece satu waterproofnya IPX8. Tahan airnya, jadi bisa buat kalau anak kecil kan seringnya main nggak ngeliat kondisi ya, jadi mungkin hujan-hujana atau mungkin buat renang karena asal tenup aja tanpa dilepas, kadang kan lupa untuk dilepas, jadinya ya kayak gitu. Ini ada IPX8, jadi tahan buat renang sampai di 3 meter apa 5 meter gitu, jadi renang sampai 20 meter kalau nggak salah. Iya, 20 meter, nah berarti kalau anak-anak bisa nyelam sama sebetulnya hebat ya. Yeah, siap. Thank you Mas. Yeah. Oke, sekian video kali ini. Jika kalian suka videonya, klik like dan share juga ke teman-teman kalian. Jangan lupa untuk subscribe channelnya Gaya Fund dan aktifkan loncengnya untuk dapetin notif video terbaru nanti. Dadah, Nur pamit. Wassalam.